sosial akan menindaklanjuti penemuan bayi ini. Pertama, bayi itu kan sekarang posisinya masih di rumah sakit. Setelah di rumah sakit, nanti ada penyerahan dari rumah sakit ke dinas sosial. Selanjutnya, dinas sosial akan melakukan pengawasan dan pengasuhan sementara. Itu di bawah pengawasan dinas sosial. Bisa nanti di panti, bisa juga di lembaga yang lainnya. Seperti itu. Oke. Untuk bicara proses adopsi ke depan gimana, Pak? Kalau untuk mengadopsi anak, kita sudah ada prosedural dari peraturan yang ada bahwa anak itu di dalam pengawasan kita, kita mempersilahkan pihak-pihak yang berkeinginan untuk mengadopsi anak untuk menyampaikan permohonannya ke dinas sosial sebagai calon orang tua angkat. Dengan persyaratan yang sudah ada, nanti dari pihak kita akan kita sampaikan persyaratan-persyaratan itu. Berjalannya waktu, nanti anak ini kan anak yang ditemukan atau anak ini terlantarkan. Artinya langkah awal kita pertama, kita akan mengumumkannya melalui media cetak nasional maupun lokal. Setelah itu, proses adopsi akan kita laksanakan berdasarkan usulan atau permohonan yang disampaikan oleh berbagai pihak tadi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.